Main mainan dong, Pak. Ini kan sengaja sih, sama orang pandai di pasang. Oh, betul. Otomatis ya, Pak. Hei, main mainan dong, Pak. Main mainan dong, Pak. Di bawah doang, Pak. Hah? Di bawah doang. Kendaraan GG standarnya dari Indonesia, Boy. Naik CC enggak? Naik. Berapa CC? Enggak tahu, Pak. Ini motor kamu, jangan pura-pura enggak tahu. Main-mainan dong, Pak. Main-mainan. Eh, aku tahu mau apa ini. Main-mainan dong, Pak. Ini kan sengaja sih sama orang pandai di pasang. Oh, buat otomatis ya, Pak. Hei, main-mainan dong, Pak. Main-mainan dong, Pak. Di bawah doang, Pak. Hah? Di bawah doang. Hah? Buat apaan ini? Main-mainan, Pak. Main-mainan apaan maksudnya? Dong, Pak. Berapa banyak kampanye, Bro? Lihat sini, Pak. Oh, di mana? Ini kampanye. Enggak, Pak. Terus berapa? Kayak anak kecil main-mainan. Main-mainan begini. Ya, maaf, Pak. Habis bakar-bakar, Pak. Bakar-bakar ayam. Kenapa? Hah? Terekam kamera, malu. Kalau enggak malu, kalau merasa malu tidur. Jamnya. Ya. Yang isi bensin yang mana? Ini itu tadi. Ini mana lagi? Nih, nanti nyampe rumah pasang. Iya. Ini bukan buat pajangan. Ya? Iya. Kita mau butuh juga. Coba hidupin sendiri, hidupin sendiri. Ini sebang gak ada. Selesai enggak? Baik. Ini fungsinya buat apa? Enggak ada, Pak. Kalau jangan bilang enggak ada. Buat apa? Buat. Ini aja standar dia sih ya. Standar enggak? Naik selesai enggak? Berapa selesai? Enggak tahu, Pak. Ini motor kamu, jangan pura-pura enggak tahu. Enggak tahu, tinggal sepeng kabarin doang. Iya, kamu ke mekanik pasti bilang pengen berapa cc. Naik berapa cc ini? Tahu gua standar porting yang mana? Ada porting. Naik kiri juga. Surat-surat ada enggak ini motor? Mana? Ada bukti enggak foto atau apa? Saya bisa percaya ini bukan motor kamu gimana kalau enggak ada buktinya? Ambil, Pak. Silakan fotoin kalau enggak apa. Ini aja enggak. Ini motor enggak? Dari pabrik apa enggak kayak gini nih? Ini buat apa ini? Ini buat oli, Pak. Beneran. Enggak mungkin nih standar nih. Standar. Enggak ada porting, Pak. Porting berapa? Ah, ini mah emang balap ini. Ayo, enggak, Pak. Enggak ada, enggak sama pakai lawan bawa. Enggak standar bawa. Besok hari Minggu kamu datang bapakku ke Polres Jatiluhur ya. Bawa SNK, PPKB, lengkapin semua yang nggak standar, jadi standar. Yang aturan pabrik kayak gimana, balikin kayak awal.
Ngapain kamu ngumpul-ngumpul gitu? Pulang dagang, Pak, sumpah. Mau beli paket. Ini kan spion enggak ada. Ya. Lampu enggak ada. Masuk ke dalam balik semua itu. Motor udah enggak standar banget. Itu gang ini ada rombongan, Bang. Oke, gimana rombongan ini kan? Itu gantian semua. Ini motor siapa? Helm di ada fitpol dan itu. Ayahmu. Bahaya loh, banyak begitu lagi kan, apalagi buat dagang, setidaknya kan standar, jangan begini banget lah. Udah, bisa dipotoin STNK-nya? Ada sih di rumah belakang standar. Fotoin aja. Ini orang lampu depan nggak ada itu, kenapa nggak dipasang? Ini Pak, retak kirinya yang lampu sen ya? Itu lampu sen kan? Iya. Gak ada tuh. Habis siar kok. Baru ganti bodi. Spion gak ada. Orang-orang itu orang mana? Kurang tahu, Pak. Gak ada yang kenal? Oh, situ. Tadi sih pas saya berangkat ke sana masih ada yang ngumpul di situ. Pas pulang dagang aja itu masih diberhentiin mobil. Saat tim patroli Polres Jakarta Timur patroli di daerah Raya Bogor mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada balap liar di Jalan Raya Bogor sekitar lampu merah Cibubur. Saya tim ke sana dan benar saja di sana banyak remaja yang menggunakan sepeda motor melarikan diri, bahkan ada yang sempat terjatuh, dan kami dapat mengamankan satu sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat. Selanjutnya sepeda motor tersebut kami bawa ke Polres Metro Jakarta Timur. Untuk pemiliknya silakan mengambil surat-suratnya, apa bisa memang lengkap suratnya sesuai dengan plat nomor dan nomor mesin nomor kendaraannya, akan kami kembalikan ke pemiliknya.